kocok. Ya bazar. Waktu itu. Ya kalau tidak salah info, total siswa yang akan mengikuti studi tour ini berjumlah 58 siswa. Ya. Ya, dia Kak. Emang berapa hari? 3. 3 hari. Iya. Salam. Nanti ya. Ya ini rencananya 3 hari kata anak saya barusan ya. Rencananya 3 hari dan ini baru pada naik ya. Total keseluruhan kalau tidak salah tadi 58 siswa. Ya mudah-mudahan selamat sampai di tujuan.
Allah, 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 All
Foto dong bertiga depan bis. Iya, mau. Mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Ya. Kakak nih. Ya udah, nanti aku kirimin foto. Oh, ya udah, ya udah. Dadah. Hati-hati ya. Talita, itu yang wanita kesana dulu. Ya, untuk saat ini cuacanya sedang gerimis di sekitar Rempoa, Tangerang Selatan, tepatnya di SMP Yaspina. Ini di akhir video ini kami sedang menunggu keberangkatan dari dua bus yang membawa rombongan SMP Yaspina menuju ke Yogyakarta dan ke kota Semarang. Mudah-mudahan rombongan bis ini yang dimana salah satunya di bis 1 ada anak saya perempuan. Informasinya selama 3 hari ya, ke Jogja dan ke Semarang. Ke Jogja itu tujuannya ke salah satunya adalah ke Candi Borobudur. Sorry. Candi Prambanan. Dan kalau ke Semarang tujuan salah satunya adalah ke Lawang Sewu. Ya, kita berdoa saja untuk semua yang turut serta, baik dari anak didik ataupun bapak dan ibu guru serta driver, begitu kru dari mobil bus tersebut, berangkat maupun kembali, selamat sampai di tujuan. Ya, kita masih menantikan untuk keberangkatan dari bis ini. Ya, rintik-rintik sudah turun hujan di area SMP Yaspina Rempoa. Ini sudah turun hujan ya, lumayan cukup deras. Tapi belum diberangkatkan juga nih, guys.
Padahal lebih pagi itu lebih baik karena tidak berbarengan dengan yang pada berangkat kerja ya. Kalau ini menjelang pukul 6 ya, sekitar jam 5.45 masih belum diberangkatkan. Karena sebenarnya kalau tadi jam sebelum setengah 6 sudah jalan, mungkin perjalanan akan sedikit lebih lancar karena tidak berbarengan dengan waktunya orang pada berangkat bekerja. Tadi masih sepi guys, sekarang sudah lalu lalang mobil yang lewat atau kendaraan roda 2 sekitar depan SMP Yaspina Rempoa Tangerang Selatan. Hujan sudah mulai cukup deras ini di sini. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti tujuan ke Jawa Tengah, yaitu ke Yogyakarta, salah satunya ke Candi Prambanan dan yang kedua ke Kota Semarang, yaitu ke Lawang Sewu. Ya, kami sedang masih menunggu untuk keberangkatan dari dua bus tersebut, yang kabarnya dua bus tersebut membawa rombongan dengan jumlah 58 siswa atau 58 siswa didik angkatan ke berapa ya tadi anak saya bilang lupa saya, angkatan itu 37 atau 3 berapa ya. Oke, nanti saya akan tulis di deskripsi, barangkali saya salah untuk menyebutkan untuk angkatan ya. Yang pastinya mudah-mudahan dalam keberangkatan dua bus tersebut yang menuju ke kota atau ke daerah Jawa Tengah, ke Jogja dan ke Semarang selama 3 hari, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat, sehat dan gembira. Amin ya robbal alamin. Ya, hujannya semakin deras-deras-deras-deras-derasnya. Inilah detik-detik mobil bus dengan karoseri Adi Putro dari PT apa itu? PT SMM. Nah, PT apa tadi? Waduh, cepat sekali. Tadi sebelumnya di awal-awal video ya, sudah para siswa sudah berdoa dipimpin langsung oleh salah satu dari guru SMP Yaspina atau mungkin kepala sekolah kali ya. Saya juga kurang begitu paham karena yang sering hadir untuk rapat-rapat ke sekolah itu istri. Kami kan sibuk bekerja, jadi kurang begitu tahu ya untuk guru-gurunya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 50 menit. Arus lalu lintas semakin waktu semakin sedikit ramai. Dan puncaknya adalah nanti jika setelah jam 6, biasanya di sini itu sangat ramai. Hari ini tepatnya hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Dua bis tersebut membawa rombongan dari SMP Yaspina dengan jumlah murid atau anak didik kurang lebihnya 58
orang. Dan kalau tidak salah angkatan ke 37 ya, atau berapa tadi ya, saya lupa saya. Untuk plat nomor B1 yaitu kalau dari kamera itu sebelah kanan ya, itu B1 dengan plat polisi atau nomor bus kendaraan, nomor bus, nomor polisi kendaraan bus tersebut dengan B1 adalah F7522. Dan yang untuk bus yang kedua dengan nomor polisi F7525. Ya, semakin ramai untuk arus lalu lintasnya di sekitar jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan, Rempoa, Tangerang Selatan. Dan untuk teman-teman dan pemirsa yang sudah menonton sampai dengan akhir tayangan video ini, inilah detik-detik mobil bus akan diberangkatkan sebentar lagi ya, kelihatannya sudah persiapan itu. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Ya, kelihatannya sudah akan diberangkatkan sebentar lagi ya guys. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan pemirsa yang menonton tayangan video ini seputar keberangkatan dari dua bus rombongan siswa dan beberapa guru tujuan ke Jawa Tengah dengan salah satunya adalah ke Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan ke kota Semarang. Ya, masih belum juga diberangkatkan ini untuk busnya. Saya nggak tahu jadwal sebenarnya itu berangkat jam berapa, karena sebaiknya menurut saya sebelum jam 6 itu harusnya udah berangkat supaya tidak terjebak macet di area menjelang-menjelang tol dan di jalan tol. Karena biasanya kalau sudah di atas jam 6 menjelang memasuki gerbang tol itu sudah pamer paha atau padat merayap tanpa harapan. Iya. Oke, mungkin sudah akan diberangkatkan ini karena security dari pihak sekolah akan sudah memegang tongkat lampu untuk mengatur lalu lintas. Kelihatannya sebentar lagi akan diberangkatkan. Ya, kelihatannya untuk arus lalu lintasnya semakin ramai, dan ini kelihatannya sudah banyak anak-anak yang untuk menonton kedua bis tersebut yang akhir-akhir ini terkenal dengan bus telolet. Ya, untuk bapak supir masing-masing dari bus 1 dan bus kedua sudah memasuki ke dalam bus, dan sebentar lagi
busnya akan segera diberangkatkan. Kalau ngelihat dari plat nomor polisi itu masa berlaku atau lihat pajaknya ya di situ bulan 3 ke 2029. Dan kalau jika memang benar berarti sekarang bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni, berarti bis ini baru sekitar 4 bulanan lah ya. Terbilang baru untuk bisnya. Mudah-mudahan untuk perawatan dari bus tersebut dirawat dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir perawatannya baik ya, saya pikir, karena dari busnya cukup bersih dan dilengkapi dengan aksesoris lampu-lampu yang menyala kedap-kedip. Ya, inilah detik-detik bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMP Yaskina akan berangkat menuju ke Jawa Tengah, tepatnya ke JK, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ke daerah Kota Semarang. Ya, sudah persiapan, sudah ekstra ini. Motor sudah disterilkan dan dipinggir-pinggirkan untuk supaya memudahkan bis meninggalkan area parkir SMP Yaskina. Ya, untuk arus lalu lintasnya semakin tambahnya waktu, semakin berjalannya waktu semakin tambah ramai ya untuk area di sini. Tidak seperti di awal video tadi, kelihatannya masih cukup tenang dan sekarang mulai macet. Oke, baik teman-teman semuanya dan pemirsa serta hadirin yang para penonton setia. Saat ini detik-detik keberangkatan dari bus pariwisata dengan julukan Tuan Muda Reborn akan segera meninggalkan area parkir Yaskina Rempoa, Tangerang. Iya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat ya. Dan ini adalah momen keberangkatan dari dua bus. Ya, sini arus lalu lintasnya dalam beberapa menit saja sudah cukup ramai sekali ya. Iya pak, pondok Praji lurus. Bisa, tapi nanti ke kiri. Oke, selamat jalan untuk dua bus rombongan SMP Yanus Yaskina. Mudah-mudahan
selamat sampai di tujuan. Dan tujuan dari rombongan bye-bye. Terima kasih banyak teman-teman dan pemirsa yang sudah menonton sampai akhir tayangan video ini. Mudah-mudahan video ini jadi catatan atau jadi dokumentasi dari untuk khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk para siswa dan serta semua yang terlibat. Momen tersebut diabadikan di channel YouTube Om Dennis Channel. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.